What up guys, welcome back to Acah-Acah Vlog. Selamat bulan Ramadan. Kita dah masuk hari kedua. Hari ni hari kedua bulan puasa. Ini aku nak sharekan dengan korang apa yang aku buat sepanjang PKP ni. Dah dilanjutkan. PKP ni dah makin panjang sampai 24 Mei. Lagi 2 minggu. Belum ni korang tengok aku punya video, aku boxing lah dengan masak. Semua tu buat kat bawah. So sekarang ni aku dah ada aku punya part nak main laptop. Ya, aku dah bah kedudukan dia, so ada ruang aku boleh lah lepak kat sini. Tak ada aku nak lepak kat bawah dah. So sepanjang PKP ni apa aku buat, apa yang follow aku punya social media, korang boleh tengok aku buat lagu lah, buat muzik lah kan. Tapi sebenarnya aku tak ada niat pun nak jadi beat maker ke buat lagu ke apa ke. Memang aku jangan risau, mungkin lepas habis PKP ni aku back to aku punya duty tu, ambil gambar orang, memang minat ambil gambar. Lepas aku buat muzik ni aku just suka. Aku tak ada niat pun nak jadi apa power dalam buat muzik ke. Just aku isi masa lapang aku, daripada aku tak buat apa, lolong kan, baring tidur je tempoh masa ni, baik aku ada aktiviti aku buat muzik. Tapi tak adalah power aku serius. Serius aku tak ada basic buat muzik. Aku tak ada pandai apa-apa pasal melodi apa, baca chord memang aku zero. Belajar kat YouTube pun. Tapi sebenarnya korang jangan salah faham, aku memang tak ada niat pun nak jadi producer ke apa. Acah-acah teruk pun ada buat muzik, boleh tengok kat acah-acah beat aku. Jadi kelakar sikit. Sebab memang aku tak ada niat pun nak jadi producer ke apa, buat muzik ke beat maker, memang tak ada. Acah-acah je sementara PKP ni dah dilanjutkan. Dan aku nak ambil gambar apa-apa, memang ambil gambar yang tak ada motif kan, yang tak ada benda hidup. So, bagi aku lah, takkan nak edit video. Aku memang suka edit video, tapi nak edit video apa kan, video apa yang boleh diedit untuk aku edit. Sebab aku minat muzik, aku memang minat lagu. Aku dengar lagu 24 jam. Kalau korang nak tahu, 24 jam aku dengar lagu. Siapa yang kenal aku, diorang tahu aku dengar muzik macam mana. Itu je aku nak share. Korang boleh tengok setup belakang aku. Aku punya setup baru. Alright, kat sini korang boleh tengok aku punya tak ada lah setup apa-apa benda pun. Acah-acah je ni. So ni aku punya laptop, aku punya speaker, subwoofer. Ni aku baru beli hari tu, tapi tak ada timang ni. Cacah je, tak risau. Tu aku tak minum eh, jangan risau. Last minum aku sebelum waktu insap. So ni je aku punya setup. Itulah aku nak share dengan korang. Mungkin vlog ni pendek je, panjang macam sebelum ni. Aku just nak inform supaya korang yang follow kat social media aku ke apa-apa ke, tak salah faham ke apa ke, tak fikir ke. Bukan harap korang tak fikir aku nak jadi apa, buat lagu, serius buat lagu. So tak pengen jadi benda tu. So, aku just isi masa lapang aku. Aku minat tu, aku buat sementara cuti panjang. Harap korang enjoy vlog ni. Jangan sudi subscribe, like dan komen. Alright, kita jumpa dalam next vlog. Ciao. Alright, one more thing. Aku nak just nak promote satu benda. Siapa yang minat nak buat brand baju atau nak printing baju, korang boleh check it out. Aku sharekan kat sini. Super T, diorang boleh buat DTG printing macam aku pakai sekarang ni. Kualiti dia dengan drop, pakai kain tebal. Don't worry, siapa yang nak order boleh contact aku, atau nanti aku tinggalkan contact kat sini kat bawah. Printing dalam so, kualiti yang sikit, korang boleh check it out dalam. Right, ciao, bye. Assalamualaikum.